Hai semuanya, welcome back again to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Widimisha. So, di video kali ini, sesuai judulnya, aku bakalan bikin Lazada haul. Dan aku juga sampai lupa gitu ya, ini tuh konten Lazada haul aku part keberapa. Karena aku sering banget bikin Lazada haul. Nah, kalau misalkan kalian belum nonton, kalian bisa tonton nih. Ada celana jeans, terus ada baju, ada kerudung, ada softlens. Dan sekarang aku bakalan bikin konten Lazada haul softlens lagi. Ini tuh softlens favorit aku buat konten yang biasa aku pakai. Pokoknya aku tuh sampai repurchase berkali-kali. Nah ini dia softlensnya. Ini softlens kecintaan aku banget nih. Ada New Blue dan ada New More Dubai. Jadi ini tuh box softlensnya. Nanti aku bakalan liatin ke kalian kayak gimana sih di mata aku softlensnya. Untuk varian yang New More Dubai, aku tuh udah repurchase berkali-kali banget variannya tuh yang Galaxy Grey. Karena aku suka banget warna abu kan, dan si Galaxy Grey tuh bikin di mata aku tuh kayak warnanya kayak ada keijauan dan kadang kayak agak biru gitu. Menurut aku yang varian Galaxy Blue sama Galaxy Grey itu nggak terlalu beda jauh gitu loh sebenarnya ya menurut aku. Nanti mungkin kalian juga bisa bedain, konten-konten aku sebelumnya itu tuh selalu pakai yang Galaxy Grey. Nah sekarang aku mau liatin ke kalian yang Galaxy Blue. Nah buat kalian yang suka softlensnya tuh nggak bikin big eyes, pengen kelihatan natural, aku saranin kalian pakai yang New More Dubai ini karena ini tuh bagus banget ya, diameternya tuh 14,5 mm. Pokoknya kayak fit banget di pupil mata tuh, kecil gitu kelihatannya. Natural banget dah pokoknya. Dulu tuh aku biasanya pakai softlens nggak pakai penjepit gitu loh, nggak pakai alatnya gitu ya. Tapi karena aku pengen lebih higienis gitu ya, jadi aku udah menerapkan pakai penjepit. Cuman kalau untuk melepas softlens aku tetap pakai tangan aja gitu. Tapi pastiin harus selalu bersih gitu ya. Nah ini varian yang Galaxy Blue tuh, warnanya tuh cakep banget ya, Galaxy Blue, cakep banget. Sekarang kita coba ke mata. Aku biasanya pakai jari tengah. Nah ini dia hasilnya, aku pakai softlens yang Galaxy Blue tuh, cakep banget warnanya. Tuh kan, jadi menurut aku si Galaxy Blue sama Galaxy Grey tuh nggak terlalu beda jauh gitu loh warnanya. Tuh. Yuk sekarang kita copot, nih aku juga mau liatin ke kalian cara copot softlens ala aku kayak gimana. Pastiin tangan tuh, jari-jari tangan tuh bersih ya. Kita tarik kayak tadi, terus langsung dicubit pelan-pelan gitu. Ya satu lagi, kita copot. Tuh, gampang banget. Oke, yang kedua ini softlens New Blue. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka sama softlens yang diameternya besar gitu ya. Tapi untuk yang New Blue ini diameternya 15 mm dan menurut aku nggak terlalu bikin big eyes banget gitu loh di mata. Dan ternyata nih aku kan pilihnya varian yang brown. Dan ternyata yang varian brown ini tuh bagus banget di mata aku. Aku tuh jarang banget pakai softlens yang warnanya coklat. Aku lebih seneng kayak softlens yang warnanya tuh abu, pokoknya yang terang-terang. Abu, biru, hijau gitu ya. Aku juga gak tahu kenapa, pokoknya aku senangnya warna yang kayak gitu. Nah ternyata yang warna brown juga bagus banget di mata aku. Makanya aku sering banget ngonten pakai yang warna brown ini akhir-akhir ini gitu ya. Nah ini varian New Blue warna brown, cakep banget. Yuk kita coba. Nah guys, jadi kayak gini tuh. Ini New Blue warna brown, bagus banget. Tapi nggak kelihatan terlalu big eyes gitu loh, jadi tetap natural. Makanya aku suka sama si New Blue ini. Dan warna brownnya juga cakep banget tuh. Natural banget. So guys, jadi itu dia tadi dua softlens favorit aku yang bener-bener lagi sering banget aku pakai. Nah, jadi kalian tim mana nih? Tim New Blue atau tim New More Dubai? Dua-duanya aku rekomendasiin banget. Jangan khawatir karena softlens ini tuh udah punya izin Alkes ya, alat kesehatan. Jadi aman banget ya. Nah, kalau misalkan kalian mau beli seperti biasa, kalian tinggal cek link di description box aku. Nanti aku taruh linknya di situ. Jadi kalian tinggal klik, nanti kalian bakalan langsung masuk ke Lazada, langsung check out aja. So, segitu aja video aku kali ini. Semoga Lazada haul kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalian tonton Lazada haul aku yang lainnya ya. So, see you on my next video. Bye-bye.